Di Indonesia, penggunaan pasukan dunia maya ini jejaknya mulai terendus pada Pilkada DKI Jakarta 2012 saat Jokowi dan Ahok menjadi kandidat. Inilah awal munculnya buzzer secara terorganisir di Indonesia. Mereka membentuk Jokowi Ahok Social Media Volunteer atau JASMEV dipimpin oleh Kartika Jumadi. Figur ini kemudian diangkat menjadi komisaris di PT Dana Reksa. Pasukan cyber ini juga terlihat aktif mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017. Halaman berita Inggris The Guardian, edisi 23 Juli 2018, pernah menurunkan berita seputar pekerjaan para buzzer Ahok berjudul I Feel Disgusted, Inside Indonesia Fake Twitter Account Factories. Laporan investigasi wartawati Katlem menurunkan pengakuan seorang buzzer yang hanya disebut dengan nama Alec. Ia mengaku mengoperasikan akun-akun palsu, kebanyakan menggunakan avatar wanita cantik yang dicomot dari internet. Alec diberitahu bahwa tugasnya adalah berperang dengan menggunakan berbagai cara, termasuk hoax dan adu domba. Ketika Anda berperang, Anda menggunakan apapun yang tersedia untuk menyerang lawan, kata Alec. Tetapi, kadang-kadang saya merasa jijik dengan diri saya sendiri. Setiap anggota buzzer diwajibkan memiliki 5 akun Facebook, 5 akun Twitter, dan 1 akun Instagram. Kan kalau orang-orang kan awam kan taunya buzzer, oh dia orang yang pakai fake account, terus nge-post sesuai dengan apa, nge-post banyak di satu akun gitu kan. Nah ya kurang lebih sama, cuman kan sebagai konsultan politik gue juga mesti ketemu klien, gue juga mesti bikin artikel, gue mesti bersama media dan lain-lain. Kalau itu saya lupa nama aplikasinya, tapi ada gitu yang kayak buat ngitung range, berapa range jumlah kayak follower atau partisipan aktif di baik di Twitter atau di Instagram gitu yang udah kita raih. Jadi itu yang kita maksud aktif ya, maksudnya orangnya benar-benar menggunakan, bukan yang sama-sama akun bodong juga gitu. Nah itu ada aplikasi ngukurnya, itu saya lupa. Jadi itu ada targetnya, cuma target pastinya berapa saya udah lupa sih soalnya. Sejumlah buzzer ini kemudian membesar pada Pilpres 2019. Tugas mereka seperti belakangan banyak disoroti adalah menyebar disinformasi, adu domba, memecah belah publik, menghajar, dan mengintimidasi lawan Jokowi. Pada Pilpres 2019, mereka sukses menyebarkan isu bahwa Prabowo Sandi didukung oleh kelompok Islam radikal. Bila terpilih, Prabowo akan mendirikan khilafah dan menegakkan syariat Islam. Isu itu kemudian mereka hembuskan untuk mengembosi aksi mahasiswa 2019, namun gagal. Tempo dalam edisi 28 September menyoroti dengan keras keberadaan para buzzer pemerintah yang disebut sebagai para pendengung. Dengan judul Saatnya Menertibkan Buzzer, Tempo mengingatkan Jokowi harus mengendalikan pendengungnya yang makin lama makin ngawur, berpotensi merusak demokrasi. Tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan demokrasi di Indonesia. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk memengaruhi opini dan sikap publik. Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek mengamankan kebijakan pemerintah. Kasus terbaru yang banyak disoroti oleh media adalah ulah buzzer pemerintah yang menuding mobil ambulan milik Pemprov DKI Jakarta dan PMI menyuplai batu dan bensin bagi para pengunjuk rasa. Pemerintah termasuk polisi terkesan sangat melindungi mereka. Beberapa di antaranya berkali-kali dilaporkan ke polisi, baik atas dasar pencemaran nama baik, fitnah, maupun kabar bohong. Namun semuanya tidak diproses. Nah, ini muka-mukanya nih, Menyuplai batu, mukanya nih. Hebat sama selesai sama. Kamu di situ kan. Ini penyuplai batu ini ambulan nih. Penyuplai batu. 4 ambulans milik PMI dan 1 ambulans milik Pemprov DKI yang pada saat ini sedang diproses di Polda. Kita tunggu prosesnya. Tapi kami berkeyakinan bahwa petugas-petugas ini menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada. Mereka berada dalam situasi tadi malam, situasi lapangan yang tidak sederhana. Karena itu kita tidak usah terburu-buru untuk menyimpulkan apapun. Dan di lapangan, kalau sudah di lapangan, banyak sekali
peristiwa terjadi dan komunikasi belum tentu terjalin dengan baik. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan, tapi kami percaya bahwa para petugas ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini. Mereka mengikuti SOP dengan baik dan kita akan pastikan, kita sekarang sedang mereview, memastikan bahwa semua SOP kita taati. Kasus terbaru adalah Denny Siregar, buzzer top pemerintah yang diadukan karena unggahannya soal mobil ambulan menyuplai batu, namun laporan pengaduan itu ditolak polisi. Kepala Staf Presiden Muldoko mengaku sudah pernah bertemu dengan sejumlah figur buzzer yang berpengaruh dan setuju untuk ditertibkan. Namun ia berkelit, sulit mengendalikan mereka. Mereka tidak dalam satu komando, tidak dalam satu kendali. Alasan yang tidak masuk akal, jelas ada hubungan yang saling membutuhkan antara para buzzer dan penguasa. Hubungan yang saling menguntungkan. Para buzzer mendapatkan keuntungan finansial dan perlindungan. Pemerintah mendapatkan keuntungan politik. Para buzzer siap menggonggong, menyala, mengejar, dan menghajar siapapun yang siap merugikan penguasa. Benar seperti dikutip dalam kesimpulan penelitian Bradshaw dan Howard, penggunaan teknologi informasi yang salah menjadi tantangan dan keprihatinan tersendiri bagi masa depan demokrasi. Indonesia saat ini memasuki masa-masa yang sangat berbahaya. Dalam era post-truth, masyarakat terbelah dalam dua kelompok. Tidak ada satupun yang bisa dipercaya, termasuk pemerintah. Indonesia saat ini menjadi surga bagi buzzer, khususnya pendukung penguasa. Sampai kapan pemerintah akan terus memelihara dan melindungi para buzzer? Bisa dukung. Jadi kan sebetulnya kan mengumpulkan orang yang punya pemahaman yang sama. Yang sama-sama pendukung Jokowi. Atau tapi, sama-sama anti juga atau ya? Atau sama-sama anti Jokowi. Bergerak dengan satu narasi yang sama. Bagian mentongi, memantau apa saja percakapan yang ramai di media sosial, di media massa, kemudian merumuskan, menyusun narasi tandingan, narasi bantahan, kemudian menyebarluaskannya baik dalam bentuk artikel atau memes atau video grafis. Semua apel-apel ini besar dialamatkan aku. Wah, gitu. Orang adminnya sih sopo, aku orang mudeng. Ya kan? Mungkin orang lihat lo tuh udah kayak, lo tuh kayak super master buzzer Jokowi. Nah ya kan, ini kok karena pencitraan publik, padahal itu semua itu bohong, aku itu enggak, aku tuh lucu, asli, tenang, aku tuh menggemaskan, aku teman yang asik dan loyal.